kembali dengan saya Bu Vicilia. Di sini saya mau review nih mesin pengering helm dua tungku tipe gas. Nah, ini ya mesin pengering helmnya. Terus jangan lupa sebelum melihat video ini kalian like dulu, terus subscribe di atas sini. Oke, mesin pengering helm ini terbuat dari stainless steel ya guys ya, materialnya ini. Untuk mesin pengering helm ini tuh tahan panas. Nah, terus mesin pengering helm ini bahan bakarnya terdiri dari gas sama listrik. Untuk kapasitas dari mesin pengering helm ini terdiri dari dua tungku. Dua tungku itu seperti ini. Oke, tadi kan saya menjelaskan tentang mesin pengering helm ya. Sekarang kelebihan dari mesin pengering helm ini apa aja sih? Oke, keunggulan yang pertama ini kalian bisa request lampu UV. Nah, penasaran kan kalian bisa request lampu UV itu gimana? Kalian bisa cek videonya di atas sini ya guys. Oke, untuk poin yang kedua ini kalian bisa request mesin pengering helm ada pencucinya di atasnya. Penasaran lagi itu gimana ada pencucinya mesin pengering helmnya? Kalian bisa cek videonya di atas sini. Oke, untuk poin yang ketiga ini tidak meninggalkan aroma pada helm, seperti itu ya. Lalu untuk yang keempat, casingnya ini full stainless steel. Nih, full ya stainless steel. Untuk poin yang selanjutnya, sistemnya ini sudah menggunakan sistem otomatis. Oke, untuk selanjutnya, waktu yang dibutuhkan dari mesin pengering helm ini berapa sih? Waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit saja. Jadi, menghemat waktu pada saat pengeringan helm. Nah, kalian bisa custom juga loh untuk mesin pengering helm ini. Penasaran kalian bisa custom itu seperti apa? Seperti video di atas ini ya guys. Ada dua tungku UV plus box, lalu ada empat tungku UV plus box juga, ada pencuci di atasnya juga. Udah banyak deh video dari mesin pengering helm ini. Oh iya, mesin pengering helm ini beratnya itu berapa sih kak? Beratnya cuma membutuhkan 15 kilo saja. Lalu dimensi pada mesin pengering helm ini, panjang, lebar, kali tingginya itu, untuk panjangnya adalah 80 cm, untuk lebarnya 40 cm. Nah, terus untuk tingginya ini membutuhkan 25 cm. Oh iya, untuk mesin pengering helm ini sudah terdapat dua tombol saklar ya guys. Nah, untuk saklar yang utama. Oke, kita lanjut di saklar yang kedua. Oke, setelah aku mereview tentang mesin pengering helm ini, aku langsung aja ya guys bikin tutorial pada mesin pengering helm dua tungku. Terima kasih. Oke, untuk tutorial yang pertama, ini kita sambungkan selang regulatornya terlebih dahulu ya. Seperti ini tadi sudah aku sambungkan. Terus lanjut ke tutorial yang kedua. Ini sambungkan steker pada arus listrik. Oke, ini terakhir ya guys ya. Ini sangat mudah sekali, kita tinggal tekan aja tombol saklarnya. Nah, seperti ini. Ini posisinya mesin pengering helm ini sudah menyala. Ini udaranya panas sekali. Nah, tadi kan aku bilang panas nih guys. Ini aku mengukur berapa sih panas dari mesin pengering helm ini. Nah, ini adalah suhunya. Oke. Nah, ini suhu yang kedua. Ini suhunya mencapai 71 derajat. Coba dari pengeringan mesin pengering helm ini, aku langsung aja matikan tombol saklarnya ya guys. Nah, mudah sekali kan, kita tinggal tekan aja tombol saklarnya itu, dan helm kalian siap digunakan. Oke, terima kasih sudah menonton video review dan tutorial pada mesin pengering helm ini tadi. Terus menurut kalian ini seperti apa sih guys?
video tentang mesin pengering helm ini, jangan lupa komen di bawah sini, terus like dan subscribe YouTube channel kami. Oh iya, jangan lupa juga kalian lihat tayangan video kami di sebelah sini. Terus menurut kalian ini seperti apa sih video-video aku tentang mesin pengering helm ini, dan bye-bye, sampai jumpa.